an amrihi an tusibahum fitnah. Allah Ta'ala kata, awas bagi orang-orang yang mukhalafah. Dia berbeza dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia akan ditimpa kekufuran. Yang lebih kritikal, dia boleh menjadi kafir kalau kita mukhalafah dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Sekarang ni Rasulullah SAW beritahu, dia kata munajat melindungi asrar. Sebab kita tak boleh cerita semua rahsia ke orang. Walaupun kadang-kadang saya dengar juga dalam TV supaya cerita ke orang. Kan? Dengar penceramah-penceramah itulah. Mungkin satu aspek betul. Tapi kata pebilang orang Melayu, mulut tempayan dapat ditutup, mulut orang dapat tutup tak? Tak dapat tutup. Walaupun suami isteri, masa kontrak terjalin, okey. Masa di suami isteri lagi okey. Bila kata berlaku perceraian, ah, keluar pula lah cerita. Nampak aja tu, kata. Dulu aku tahu lah, kata. Aku sebilik dengan dia. Nampak tak? Mula keluar habis cerita. Sebab itu, untuk kita melepaskan perasaan, macam mana nak buat? Munajat. Bangun sembahyang malam. Ngadu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia dengar semua apa yang tersirat. Dia lindung semua yang tersirat. Selagi kita tak bocorkan rahsia. Kita ni suka tuan-tuan kalau buat rahsia ni elok Allah Ta'ala simpan. Kita pagi esok cerita ke kawan, aku malam tadi silap lah. Minum arak pula malam tadi. Nampak tuan-tuan? Tak apa cerdik je. Air pun cerita ke orang, rahsia pun cerita ke orang. Sebab itu orang Islam pun tak berjaya sebab selalu buka rahsia. Antara rahsianya adalah keaiban orang Islam. Bila kita cerita aib orang Islam ni, aib orang Islam ni, aib orang Islam ni, akhir apa berlaku? Orang yang tak Islam kata orang Islam ni banyak yang tak baik daripada baik. Padahalnya yang tak baik itu sikit aja. Tapi dah kita sampaikan. Sampaikan. Contohnya kita tengok bangunan. Tu pusat dakwah tu tengah baiki tu. Ha tu kena baiki semula. Cantik dah, tengok sekali cantik, entah kan? Lepas tu ada yang pergi naik tangga tu. Tangga yang baru tu lah. Sejarah dah naik tangga tu. Bila naik tangga baru tu berbunyi pula. Ik bunyi kan. Ha cerita kat orang lah. Apa projek 100,000 tangga berbunyi. Nampak kan? Akhirnya orang kata apa? Tak elok sadawah tu. Yang paling seronok sekali, tak apalah ringgit makan ke pengarah. Dia lama-lama elaborate lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Akhirnya apa berlaku? Imej tak baik kepada orang Islam. Kita selalu cari macam tu. Kan? Dia tengok artis dalam TV, muka cantik. Bila TV kamera tu zoom, macam Ustaz Amir zoom saya ni, nampak pula parut sikit. Parut juga. Dia cari juga yang tu. Yang tak senonoh tu. Lepas tu menyebar cerita ke orang. Dalam keluarga pun sama. Sebab itu memang kita tahu keperluan orang yang ada masalah untuk melepaskan cerita. Sebab kita tak boleh simpan dalam dada. Tapi lepaslah ketika munajat kepada Allah Ta'ala. Jangan lepas dekat orang sebarang. Boleh faham tak? Saya tahu tuan-tuan ada banyak masalah. Tapi masalah tuan-tuan tak sebanyak masalah saya. Masalah saya lebih banyak pada tuan-tuan. Jadi kalau ada aib diri, jangan cerita ke orang. Kalau ada aib kawan, jangan cerita ke orang. Boleh faham tuan? Kita ni pantang jumpa aib dengan kawan. Mula macam ni, tangan kat telinga kawan sebelah. Kau tahu tak? Nampak ni? Dia cakap dua orang ni, tapi mulut lindung macamlah setan tak tahu.
Ah ni perangai ni. Kau nak tahu tak ni? Bila dalam khususnya dalam gerakan dakwah lagi lah. Mana ada orang sempurna, tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada siapa yang sempurna. Semua ada orang buat silap. Cuma orang yang bertakwa, dia kadang-kadang silapnya kecil-kecil je. Kadang imam tu contohnya serban pakai, sembahyang pakai jubah. Tapi orang tua nak menyangkung buang air tak sempat. Dia tabur berdiri kat jamban, tiba-tiba makmum lain masuk. Alamak, imam kencing berdiri dia, nampak tak? Habislah menyebar sekampung. Imam pakai serban jubah labuh syekh, tapi kencing berdiri. Nampak tak? Tutup tu tutup, tapi cakap kuat. Akhirnya bersepakatlah satu kampung menggulingkan imam tersebut. Kan? Tergulinglah imam yang baik ni tadi. Dek kerana apa tuan-tuan? Dek kena kencing berdiri sekali tu. Maka naiklah imam lain. Bila naik imam lain, baca tak betul, semayang jarang, masjid tak hidup. Ini. Sebab itu kita kena belajar. Simpan aib diri, simpan aib orang. Jangan sampai dilihat orang Islam itu penuh dengan keaiban. Sebaliknya, segala rasa resah dalam jiwa, berjumpalah Allah Ta'ala. Sebab tu para hukama dia kata, salah satu asya, tufarrijul qusas, tiga perkara menghilangkan risau. Pertama, zikrullah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Orang jabatan agama jangan banyak risau. Kalau orang jabatan agama selalu risau, tanda tak zikir. Zikir ni bukan tahlil tuan, banyak zikir lain. Antaranya baca Quran dan zikir-zikir lain, berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah tuan-tuan. Saya tak suka nak agendakan benda tu sebab itu memaksa. Bila paksa ni tuan-tuan tak istiqomah nanti. Sebab tuan-tuan semua ni daqil baligh. Mana panjang. Dah terlampau banyak akal dan dah terlampau banyak baligh. Kalau dipaksa bahasa macam budak mumayis, Allah, kesian. Sebab jadikanlah, tak salah nak sungguh-sungguh baca Quran. Kita baca je lah. Kan? Zikrullah. Waliqa'u awliya'ihi. Bertemu dengan para walinya, para alim ulama', para solehin. Kalau tuan-tuan ada masalah, jumpa orang soleh. Orang soleh ni dia cakap banyak lah. Saya pengalaman saya dengan almarhum Syekh Mutadol, kalau saya ada masalah, jumpa dia. Tak payah cakap, baru duduk je. Pumpam, 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 pumpam dia cerita. Yang dia cerita tu semua hal kita. Kita tak payah cerita, dia cerita. Oh, sama macam aku, sama macam aku. Dia main macam tu. Jadi kita tak payah cerita kat dia, dia tahu. Kemudian kalau macam ni, kena buat macam ni. Kalau macam ni, kena buat macam ni. Dia bertunjuk kita. Itu yang kedua, kalau nak hilangkan risau. Cuba tuan-tuan tengok dalam hidup tuan-tuan sesudari semua ni. Walaupun duduk jabatan agama, berapa ramai orang alim yang sesudari jumpa? Berapa ramai? Kadang-kadang orang alim tu depan hidung dia, tak nampak. Ha, tu kira rugilah tu. Okay. Dan yang ketiga kata para ahli himmah, wa kalamul hukama, kata-kata ahli hikmah. Kalau orang Melayu, kata-kata ahli hikmah dia itulah perbilangan tu. Antaranya kan,
kalau tidak dipecahkan ruyung, masa kan dapat sagunya. Bila orang tua cakap macam tu kan, dia nak ngaturkan kita, kau pemalih macam mana nak dapat. Ha, dia nak cakap macam tu, tapi dia tak cakap kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Ha, nampak tak? Ha. Jadi kita ni tadi tak adalah rasa macam jatuh terlentang macam tu. Mentelah lagi kalau tuan-tuan bertemu dengan para solehin, ahli hikmah. Saya dulu pernah jumpa Tuan Guru Haji Zakaria, Kampung Tengah, Sri Menanti. Dia ni guru kepada almarhum Syekh Murtadha. Dua-dua almarhum lah. Bila saya sampai rumah dia tu, tengah-tengah sembang, datang orang kampung. Salam. Orang tua. Assalamualaikum. Apa hal itu? Ada masalah sikit lah nak tanya. Orang kampung kan, dia akan jumpa rumah orang alim ke tak? Haa, sodang elok lah ni, dia kata. Kata Tuan Guru Zakaria ni tadi. Kenapa dia kata sodang elok? Haa, timbalan mufti ada ni. Haa, nampak tak? Padahal umur saya masa tu baru 33 tahun. Umur Tuan Guru ni lebih lama, lebih umur daripada Syekh Murtadha. Umur dia dekat 70 lebih dah. Maknanya beza 40 tahun. Jadi kita tengok perangai orang alim kan. Ya? Ha, sedang elok timbalan mufti ada. Ha, naiklah. Dah kita dah berdarah-darah dah. Agau darah. Matilah kalau tanya soalan yang ni. Masuk Firdaus, masuk. Selalunya kita yang masuk Jannatul Firdaus, tapi Jannatul Firdaus masuk ke itu. Okey. Apabila dah naik tu, apa masalah ni? Orang tua tu pun berilah soalan. Gini, gini, gini. Ustaz Zaidi, cubalah Ustaz tolong selesaikan masalah ni. Nampak tak? Orang tua umur 70 lebih, tok guru besar, tapi oleh kerana datang timbalan mufti, walaupun muda, dia suruh timbalan mufti jawab dulu. Saya pun macam mana nak mengilas ni supaya tak jawab soalan ni. Saya kata, tok guru, kalau kita sembahyang jemaah di rumah seseorang, seelok yang jadi imam tuan rumah. Ha, jadi begitu jugalah kalau kias dengan memberi jawapan. Kan? Ha. Kalau soalan tu sampai kat rumah ni, yang elok jawab tuan rumah lah. Ha, yalah, dia kata kalau macam tu saya cubalah jawab. Nampak tak dia punya adab. Ha, dia mentuakan orang yang tua. Tua di situ bukan tua umur, tua pangkat. Hari ini kita tuan-tuan, yang ini pun kita tak boleh buat. Sebab itu organisasi cepat rosak. Organisasi dia rosak ni sebab tuan-tuan tengok, eh lah budak lagi tu. Nampak tak ayat dia tu? Okey. Ustaz Amir, okey saya? Okey, itu tiga perkara. Cuma tadi itu ialah Rasulullah sebut munajat dapat melindung rahsia-rahsia. Berhentilah cerita rahsia kat orang. Memanglah jiwa kita macam nak pecah ni, tapi jangan percaya dengan orang, kecuali orang yang telah terbukti amanahnya. Macam Abang Omar, sebab dia pakai baju macam tu. Kamu makan? Ha, ha. Terbukti keamanahannya. Faham tak? Ha. Soleh, amanah, banyak cakap. Tapi kalau mulut macam murai tercabut ekor, jangan cerita dengan dia. Understand. Ini dah tahu dah kawan tu pupak cerita kat dia. Tak lama lah tuan-tuan. Bak kata orang tua-tua, umpama ayam bertelur sebiji,
riuh sekampung. Agak-agak perbilangan ni orang faham ke, Ustaz Miza? Umpama ayam bertelur sebiji, riuh sekampung. Faham ke budak sekarang? Mana faham? Sebab dia tak pernah dengar ayam telur macam mana. Roban tu, yang industri, dia bertelur dia sebenarnya menjaga kerahsiaan. Tapi kalau ayam kampung, zaman saya kecil-kecil dululah, keluar sebiji, ketok, 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 ketok. Habis tuan, satu kampung tu. Kadang-kadang sambung pula kampung jiran ujung tu. Itu ayam tuan. Tuan-tuan cerita rahsia dekat orang macam ni. Macam ayam betolu. Payahlah. Ni jabatan agama ni. Banyak benda baik. 90% baik. Ada 10% lah kelemahan-kelemahan sana-sana. Biasalah manusia. Saya ada kelemahan, pegawai saya ada kelemahan, staff saya ada kelemahan. Kan? Kemudahan-kemudahan kita ada kelemahan. Tapi tuan-tuan cerita yang lemah tu kat orang. Oh, tak ada pusat dakwah tu. Oh, pusat dakwah tu. Ya tak? Jamban tak ada air. Nampak tak? Yang cerita tu siapa? Staff lah tu. Contohnya kan? Maka lama-lama, orang akan lihat jabatan agama tak ada yang baik. Itu segi organisasi. Sebagai satu ummah, kita cerita lah. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Lama-lama orang bukan Islam, dia terima, membuat satu persepsi, orang Islam ni selalu mungkir janji. Biasalah saya kata orang Melayu, janji mesti 15 minit ni lambik. Dibiasa orangnya macam tu. Sudahnya menjadi satu persepsi. Padahalnya ada juga orang datang setengah jam awal. Tak pula diceritakannya. Yang diceritanya 15 minit lewat tu. Biasalah dia kata orang Melayu 15 minit lewat. Akhirnya orang bukan Melayu, dia menganggap orang Melayu memang 15 minit lambat. Sebab itu jam bila berjanji dengan Melayu, dilambiknya 15 minit. Nampak tuan-tuan? Dia bina persepsi. Sebab mulut kita lah selalu menyebarkan benda-benda yang tak baik. Boleh? Lepas ni apa nak buat? Berhenti sebar benda tak baik. Kalau ada peribadi rakan yang tak baik, peribadi rakan kita satu hal, yang kedua dia umat kita, macam mana nak buat? Jangan sebar. Ini makan nasi lomak bawah meja pun situ. Ustaz tahu tak? Ada orang Ustaz dia makan nasi lomak bawah meja. Kesian. Ni contoh tuan-tuan, contoh. Saya ingat dulu masa duduk asrama, ada seorang anak orang kaya, bapak kedekut tuan-tuan. Dia makan nasi dalam jamban. Tapi makan, bukan makan nasi itu apa, makan A&W. Zaman tu lah A&W lah. Dekat Seremban ni mana ada yang lain, A&W lah tuan-tuan. Yang tepi tasik tu. Kita ni orang kampung kan, orang kampung, mana nak makan A&W. Kita makan ayam yang kojar 3 hari tak dapat tu. Itu ayam yang kita makan. Yang ikat A&W ni ayam yang tak payah kojar. Kita tenung dia, dia tenung kita. Kita tenung dia, dia tenung kita. Ayam macam tu. Jadi bila dia beli ayam tu kan, dia punya bau kan sedap. Kalau dia makan kek mano pun dalam jamban pun tuan-tuan, hilang bau lain. Cito. Dah kita berhentilah. Seharusnya kita menasihati dia secara diam-diam. Oh, kisah betul. Inilah ni baru sulih meh. Tak apalah meh, kita berhenti ya. Kan? Meh ni garang lah rupanya. Dia dalam jabatan agama ni, tuan-tuan jangan fikir pengarah je garang tu. Amir sedang mendekati ranking tu.
kita punya producer berat pagi. Jadi saya harap ada 5 tadi, insyaAllah kita sambung 5 minggu akan datang. Ada lagi yang pek. Cuma pagi ini dapatlah kita khulasahkan sama-sama kita, kalau ada masalah, rahsia-rahsia kita, aib-aib kita, aib orang lain, jaga elok. Boleh? Cukup-cukuplah kita bersengketa dalam masalah-masalah kelemahan peribadi. Itu biasa tu. Kita kena sedia memaafkan. Macam saya ni jenis cakap lepas tuan-tuan. Tapi saya kalau dah lepas tu tak ada dah tu. Dia dah selesailah dengan saya tu. Selagi tak lepas, saya je tuan-tuan. Siaplah. Saya akan cari sampai dapat. Sampai saya lepaskan. Dah saya lepaskan, itu kira dah settle. Boleh? Jadi ada dalam ni, ada 190 lagi belum saya lepaskan. Boleh faham eh? Okay, terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lain masa. Minta maaf yang banyak silap dan salah dalam ungkapan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa